Iniciara guemam wat FX scrolls perti video barusan. Mau tahu caranya? Simak sampai akhir. Oke, sebelum kita memulai editing, kita akan mencari atau membuat beberapa tulisan tentang aplikasi yang akan kita gunakan. Karena di sini topiknya tentang aplikasi editing, saya akan menggunakan ChatGPT dan kita ketikkan dengan prompt, berikan saya nama-nama aplikasi editing video sebanyak mungkin. Di sini sudah muncul 30 dari nama-nama editing video aplikasinya. Langsung aja kita copy-kan, kita CTRL-C, dan kemudian kita buka aplikasi Photoshop. Terserah kalian bisa menggunakan Photoshop ataupun apa saja. Di sini karena di komputer saya menggunakan Photoshop. Kemudian untuk ukuran kanvasnya, di sini untuk width-nya atau lebarnya 1366 dan tingginya saya ubah menjadi 3500. Kemudian untuk background-nya warna apa, kita pilih yang transparan saja ya. Kemudian kita create seperti ini, biar kelihatan font-nya, kita akan berikan dulu warna. Oke, setelah itu kita akan berikan seperti ini, dan kita pastikan. Oke, di sini warnanya kita ubah menjadi warna putih. Fontnya seperti biasa, kita menggunakan font sejuta umat, yaitu Poppins, dan kita klik OK saja. Oke, karena di sini ukurannya masih besar, kita akan perkecil dulu, atau kita akan adjust, tarik saja seperti ini. Oke, kita akan buat seperti ini. Apabila sudah, kita akan hilangkan background-nya seperti ini. Kemudian kita akan export. Saya export menjadi PNG saja. Oke, kemudian kita pertama-tama buka aplikasi CapCut dan kemudian kita akan masukkan background hitam. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan dari tulisan ataupun teks yang sudah kita buat barusan. Oke, kita akan simpan di atasnya seperti ini. Kemudian kita akan perbesar terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini, dan kita akan gerakan dari tulisan ini menggunakan keyframe, dimana posisi awalnya kita akan dari atas ke bawah ya. Oke, kita mulai dari sini. Kita berikan add keyframe di awal seperti ini. Kemudian pada detik ketiga di sini kita tarik saja ke bawah. Dan kita akan stop di bagian DaVinci Resolve. Oke, setelah itu biar pergerakannya mulus, kita akan gunakan smooth keyframe dengan cara ALTK. Dan di sini karena pergerakannya dari atas ke bawah, maka yang kita gerakan adalah sumbu Y. Oke, di sini kurvanya sudah terlihat. Kita klik di bagian awal seperti ini sehingga berwarna biru, kemudian kita klik auto curve yang tengah ini. Seperti ini kita tarik saja. Gunanya apa? Supaya memperhalus ketika posisi bergerak dan posisi menuju ke stop. Oke, apabila sudah seperti ini, kita tutup lagi dengan ALTK. Kita akan coba preview. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan export terlebih dahulu. Oke, di sini sudah kita export, kita masukkan saja video barusan. Oke, yang pada timeline ini boleh kita hapus. Kemudian kita akan berikan background pertama seperti ini.
karena di sini backgroundnya portrait, kita akan rotate dulu menjadi landscape seperti ini. Oke, kemudian kita akan berikan teksnya. Di sini kita akan masukkan teks. Kita pakai yang default saja seperti ini, dan kita tarik sepanjang dari background ini, dan kita akan ketikkan di sini. Oke, di sini saya sudah mengetikkan. Kemudian kita ganti dari fontnya, kita akan sesuaikan fontnya dengan teks barusan, yaitu Poppin seperti ini. Kita akan simpan di bagian kiri, perkecil saja. Oke, seperti ini. Biar terlihat beda, kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan dari video dari teks barusan. Karena di sini warna hitam, kita akan hilangkan dulu warna hitamnya dengan cara blend dan screen. Oke, setelah itu kita akan adjust ukurannya, karena di sini ukurannya terlalu besar. Oke, kita akan mulai dari tulisan Heat Film Pro. Setelah itu kita akan berikan efek selanjutnya, yaitu pada mask atau tutupi. Di sini kita akan berikan efek mirror. Kita perkecil saja. Dan kita posisikan sejajar dengan tulisan I like edit with apps. Kemudian kita akan berikan feeder atau gradasi yang cara menariknya seperti ini, ataupun kalian bisa memberikannya di sini. Kita preview. Nanti dia akan seperti ini. Oke, apabila sudah, kita akan memberikan opsi yang terakhir, yaitu memberi blur. Oke, di sini kita ubah dulu menjadi compound, dan ternyata blendingnya hilang. Kita ulangi lagi, klik screen, dan paling bawah nanti akan muncul namanya motion blur. Kita nyalakan dan kita setting menjadi 30 blur, dan blendnya juga 30. Oke, di sini sedang proses dalam applying motion blur. Untuk direction dan pengaturan lightnya kita setting default aja. Dan kegunaan motion blur ini adalah untuk memperbagus video kita ketika scrolling dari atas ke bawah. Oke, kemudian kita akan tambahkan sound effect yang bisa kalian cari di sini. Dan ini tentunya gratis. Ketikkan saja scroll film. Kemudian kita tambahkan yang ini. Oke, ini karena posisinya terakhir ada di Final Cut Pro, kita tarik seperti ini. Kemudian kita akan copy di bagian depannya, Ctrl C dan paste kan. Oke, setelah itu kita akan preview terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai. Langsung saja kita buang atau kita potong, perpendek saja ya lebih tepatnya, menjadi 4 detik saja. Oke, setelah itu kita akan langsung export. Oke, di sini videonya sudah kita export dan inilah hasilnya. Gampang bukan? Jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.